Hari ni kita pergi adat yang keempat bagi orang perempuan, menjaga kehormatan suami. Ha, bining saat ni weh. Hey bining, kau dengar serumur. Ha, baru ni kita mula lelaki-lelaki dulu lah. Hari ni kita mula pergi bining pula lah. Mula isteri pula lah hari ni. Ha, mudah-mudahan kita tu boleh betuk diri kita. Kalau kita duduk luar, luar jalan, kalau kita duduk dalam parit, kita mudi naik atas batas semula. Nah, kerana tok lelaki kita ni raja kita. Ingat dah, orang perempuan hei, kalaulah kamu sudah berlaki dah, kamu saat ni wajib kena taat kepada tok lelaki kamu lebih daripada kamu taat kepada ayah ibu kamu lagi, ibu ayah kamu lagi. Makna kata orang perempuan kalau dia sudah berlaki dah, tok lelaki hak bakal tok lelaki dia kata aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya banyak banyak tersebut saat ni. Nah, makna kata benda hak bini buat tok laki dia punya tanggung. Bini dia dak semaya, tok laki punya tanggung. Bini dia dedah orang, tok laki punya tanggung. Semua dosa hak bini buat, tok laki dia punya tanggung dosa. Oleh kerana tu, apabila kita sudah berlaki dah, kalau mu boleh tok laki dah, mu kena taat benar-benar kepada tok laki kamu. Kerana tok laki kamu lah orang yang jaga dosa kamu. Ha, hak ni berat ni. Sebab tu tok laki dia ada agama, dia boleh betuk kita, dia boleh royak kita, dia boleh ngajar kita. Benda tu benda ni, lepas tu orang perempuan dia bahasa dia, jenis perempuan saat ni dia jenis jadi daripada tulang rusuk Nabi Adam. Apabila jadi daripada tulang rusuk saat ni, tulang rusuk dia tak ada betul dia kak. Tulang rusuk ni dia belok ke, tulang rusuk saat ni dia belok belakang, tak ada dia betul tulang rusuk. Ha, oleh kerana tu tulang rusuk belok saat ni tu, kita kena kohor-kohor betul dia. Kalau kita upih derah, dia patah. Kalau kita tak upih, dia belok sama. Lalu tu tulang rusuk saat ni kita kena kohor betul. Nah, kohor-kohor betul, kohor-kohor wi, kohor-kohor ngajar ke dia. Satu hari insya-Allah dengan taufik dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh taat penuh-penuh pada tok lelaki. Ha, itulah tok lelaki serumur pun nak weh. Nah, orang lelaki-lelaki tanya, "Eh, dia mau nak dak ke isteri yang solehah?" Oh, memang kita nak isteri solehah. Sebab itulah masalah nikah saat ni tu hari mula-mula tu. Ya hari masuk tengok tu, ya nak jangok dia kok bau lepas boleh jangok dah habis dah jangok. Bini kita ni hari mula-mula tu ada jangok, dah lepas pada nikah dah habis dah jangok, tak ada dah. Tak ada dah jangok. Nak ke apa? Nak perangai saja. Nak agama saja. Nah, lalu perangai teruk kat jeng adik akak. Nah, tak ada teruk cing jeng dah adik akak weh. Nah, nampak baju merah dak jual penuh dah ni. Nah. Ada adik akak ustaz. Kita rasa gerai baju merah tu ustaz, nak beli bini pakai boleh dak? Kita kata baju merah beli boleh, tapi jangan beli hak ada ulan naga tu lah. Nah, lama ketik kita mampu kerah pak tidur tu adik akak. Masya-Allah. Aku tanya pelik-peliknya boleh tanya-tanya belaka kayak gitu ni dak. Nah, aku gerai tengok baju teruk cing tu. Amuai baju amuai tu. Ah, beli lah, beli hak sikat-sikat wi bini pakai tak apa, tapi jangan beli hak ada pala hulan naga situ adik akak. Nah, ni ada adat yang keempat hari ni, menjaga kehormatan suami. Ha, hok ni satu benda lagi saya nak royak. Kerana selain itu, daripada saya royak baru ni, minggu lepas saya mula gapo hok orang perempuan, dia jaga semaya, jaga puasa, dia taat ke tok lelaki, dia jaga parak dia, maka Nabi kata pilih syurga mana hok dia nak. Selain daripada hok tu hok saya sebut saat ni tu, isteri juga diwajibkan menjaga kehormatan suami semasa, nah, ketiadaannya di sisinya. Ha, ni tok bini saat ni kena jaga juga kehormatan tok laki. Masa mana? Masa tok laki tak ada di rumah. Masa tok laki pergi kerja, masa tok laki tak sekali dengan kita, tapi kita duduk di rumah, kita kena jaga kehormatan dia biar baik. Janganlah duk cari pucuk jadi rumah tangga saat ni pecah belah. Nah, kalau pergi pak kerja, halah ni orang kita kerja belaka. Ha, kerja pun kena jaga jugalah. Nah, kerja kena jaga juga. Baru ni Dr. Loh royak dalam rancangan hari Selasa baru ni ke, dia kata ada orang perempuan seorang telefon masuk royak ke minta tanya Dr. Loh nak buat macam mana. Kita ni sudah zina dengan boh kita ni ni kali dah. Pas munduk kerja ke apa doktor tanya. Dok, kita duduk kerja tunggu tak payah bilik naik ya tu. Tapi main dengan naik tu lah. Ni kali dah berzina dia aku. Astagfirullah. Tok laki ada di rumah. Tok laki dia buat apa? Duk mengasuh anak. Ha, ni jeng dia aku ni. Nah, pakar nak pergi kerja kot. Ah,
siapa kenal dia gerai pakai pergi kerja dia kok. Nah, naik kata bini rumah tu wah, dah tak gerak dah bini kita ustaz. Oh, tak gerak dah bini tu, bini luar. Bini luar tu, bini tu, bini rumah tak gerak ustaz. Habis kita main dengan bini demo ni tak pergi bilik kita ni. Ha tu. Apa gerah dia kok gini. Pasal apa tu? Pasal kita orang okay, perempuan ni hala tangih dia panggil. Kita hala getak ya. Nah, dia hala getak orang niti selalu lah. Ah, bab tu kena jaga baik lah. Tapi dua-dua orang tu salah belaka. Salah belaka dua-dua tu. Dah. Hukum jeh apa mati kalau biasa ada bini dah nak ya. Hukum Islam. Kalau tak biasa ada bini 100 hotel kena pihak tak belaka. Hai berat dia aku hari ni masyarakat ni lebih takut lebih dahsyat lagi. Kau sari kau teruk nampak ni dah. Ha ni benda-benda yang ada orang mengadu mari. Ni orang perempuan yang tak ada arah nak mengadu siapa dia dah. Nak tahu nak tanya pia dah. Salah dia saat ni. Ni kali siapa zina adik aku. Ada tok lelaki tu. Tok lelaki jenis mana? Tok lelaki jenis tidur siang hari. Malam tak tidur. Bukan duk, tak tidur duduk dengan bini. Tak tidur duduk gebuh dia ketong. Ha ni berat. Tok lelaki biasa ni adik aku. Pah? Pah kalau makan dia ketong. Yang mugah tu tak gerak. Nah. Nah. Burung dia tak gerak. Burung dia tak gerak. Burung tak kukuk. Tak kukuk pun like bini. Jeng halu adik aku. Nah, cari peluang halu. Bahasa saya panggil suam kau, boh tanduk dia aku, ha? Jangan boh tanduk weh. Nah, royal sia pun duk viral macam tu lah. Macam ni lah hari ni royal sia. Nah, royal mia, royal puah apa puah cua kam kem. Nah, bi tok laki semalam meh. Ha, jok adik aku. Ni hari ni masyarakat kita duk sini hari ni. Patut orang gapo bukan orang sia tu mari. Ah, orang hak kelumbung tu mari, telefon mari tu. Astagfirullahalazim. Kita dengar tu rasa sedih hati. Wal a'yaz billah minta jauh lah. Sebab tu kita kena jaga baik, kita kena jaga kehormatan suami kita. Nah, bab tu nak jangok gi kerja gapo tu patut-patut padai jadilah. Nah, ni goknyo jangok ko tak ada arah dah. Tak ada kata hak demo lah, kita kata hak kita sendiri. Tak. Ngatuk lelaki ni jare-jare nak jangok dia aku tidur pun macam itulah. Dah Allah Rabbi wal a'yazabilah. Lalu tu kita jaga baik. Sebab gapo Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Nabi kata. Dah, Nabi kata gapo dalam sebuah hadis? Nabi kata sebaik-baik wanita. Nah, khairun nisa'i allati idza nazarta ilaiha syarratka. Nah, Nabi royak dalam sebuah hadis, Nabi kata gapo? Sebaik-baik wanita, sebaik-baik bini saat ni. Nah, ialah apabila tok laki tengok kepada bini, segarlah tok laki. Ha tu, sebaik-baik bini. Sebaik-baik isteri ialah jika kalaulah. Nah, jika tok laki tengok kepada dia, nah, maka tok laki senih hati. Oh. Beh bini hamba ni. Tok laki tengok ke bini, masya-Allah. Sejauh hati tok laki rebah dong. Terak di pintu dia kok. No oyak gapo? Pasal kita ni, pakaian kita, muka kita, nah, cara hidup kita, cara kecek kita dengan tok laki tu cukup lekat sungguh. Sebab tu Nabi kata khairun nisa, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik isteri, allati idza nazarta ilaiha syarratka. Apabila tok laki tengok ke bini saat ni, tok laki rasa sejuk hati, senih hati dia, gembira dia ikut ketar, dia ikut ketar apa? Allah, rasa nak duduk dengar-dengar dengan bini dia saat ni. Ha, tu Nabi wayak dalam hadis ni, buat ten oyak kita kena jaga kehormatan suami kita, tok laki kita tu. Nah, ni orang perempuan dok yak ni. Hadap biasa buat tu klik buat je lah. Ni kalau dengan tok laki tengok. Oh Allah. Lebih pada apa lagi kalau kecek dengan tok laki tu. Jerkoh suk adik aku. Tok laki kejuk duk kata guruh mak ni. Tok laki jadi kecek sikit pada Doraemon adik aku. Bunyi suara bini rai begitu. Kelok pala tok laki adik aku. Astagfirullahalazim. Ni nak oyak hak Nabi oyak dalam sebuah hadis. Wasa baik-baik orang perempuan, jika tok laki tengok ke dia, tok laki wasa senih, hati sejuknya. Wa idza amartaha ata'atka. Dan apabila tok laki suruh, apabila tok laki arah, tok laki suruh buat gapo, maka bini saat ni buat selalu dah. Tu. Jika kau perintahkannya, kalaulah tok laki suruh buat gapo satu benda, dia mentaatimu. Maka bini saat ni buat selalu dah, wasa nak makan kengsom weh.
Wasa nak makan gula masih pedah capur dengan umuknya. Weh, hobi ni kita benyo haludah dia kak. Tapi lo ni tak ada duk terbenyo macam tu. Dak, lo ni tu gi di pasar. Ya, pasar pagi, pasar malam. Nyo ada orang jual umuknya tu. Nak buat apa buat gula masih pedah. Dak, ambo. Nak makan sangat buat sekawah weh dia makan. Turun bunyi lagu gula masih pedah begitu. Ambo. Dak. Nak royak ke apa? Nak royak bini sak ni kena taat. Bini sak ni kena jaga kehormatan sebab tu Nabi kata wa idza amartaha ata'ataka. Bini sak ni kalau tok laki suruh ke apa, dia buat selalu dah. Tok laki kata wasalah paconek weh. Tu baik tengok bini duduk belakang rumah, duduk naik tapak pau nak adik aku. Duduk kahit wah pau lagi. Oh, tu jadi tu jadi tu. Nah, tapi tak ada mah kita duduk uyak ni, duduk uyak kok nu nu. Duduk uyak kok mesti kok nu adik aku. Mah kita tak ada mah kita. Kak mah kita ni kalau tok laki kata lapar colek weh, beg beli ha. Oh, nak akal tak? Ah, kita diri duduk uyak ni. Ah, tok laki kelik ceramah malam-malam kok, wasalah patek oh weh, ngatuk dagu tekok. Ha, gi beg buah ai, buat kok mosa. Kalau rumah kita. Hak ni rumah kita ni dek kok. Kalau ni luar negeri boleh hadiah ada. Nah, botok laki sungguh pak boleh makan halu dah. Nah, hak duk dengar semua ni wasa apa? Nah, juruh belaka ni dak. Bini-bini duk dengar semua ni juruh belaka dak buat belaka tok laki nak makan. Nah, ni kita gi dulu hak orang perempuan. Tapi kita gi hak orang laki-laki pula dek kok. Nah, kita gi leh. Mat tau mat. Nah, numuk tau numuk orang ni dah. Tok laki tumbuk dulu, tagi bini tumbuk pula. Ya wasa dia dah. Lepas tu gapo lagi? Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Nah, jadi Nabi royaksa lagi dalam sebuah Nabi kata wa idza ghibta anha. Wa idza ghibta anha. Nabi royak bila anda apa ni? Nabi royak gapo lagi? Nah, Nabi royak bila anda tidak berada di sampingnya. Kalaulah tok laki tak ada dalam rumah, tok laki ada kerja, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Maka bini sak ni dak. Bini sak ni, bini hok jadi hormat kepada tok laki sak ni. Kalaulah tok laki tak ada di rumah, maka bini siap bini sak ni yo jaga habis di samping dia duduk di rumah sak ni, dia pelihara belaka hok dia. Nah, yo pelihara aurat dia pun tak ada tubik, tak ada buka aurat di rumah, jaga katuk pintu molek. Nah, orang mari panggil pun yo tengok dulu belum nak jawab sak ni, tengok dulu siapa dia yang mari panggil. Ha ni cara dia. Nah, hak diri dia ya jaga, patut harta tok laki pun ya jaga juga apabila. Nah, wa malika, dan juga harta tok laki pun ya jaga juga. Ni nak royak isteri yang salihah hak Nabi royak. Dah, baktulah isteri sak ni wajiblah kena jaga kehormatan suami dia. Jadi, jaga kehormat macam mana? Kita hidup sak ni dengan sebab kita tu jadi tak malu tok laki kita. Tapi hak dok jadi juga banyak orang kita sak ni. Dah, apabila kita buat satu-satu benda, habis punuh muka tok laki kita. Ha, hak ni dah tak boleh dah. Isteri semua kena jaga kehormatan tok laki kita. Kerana tok laki kita tu adalah raja kita. Ingat baik tu. Nah, raja kita, tok laki kita. Tok laki kita tu, dia melebihi ibu dan juga ayah kita lagi. Kalau tok laki kata tak sekelik lah hari ni. Nah, ibu kita kata kelik lah hari ni. Ayah kita kata suruh kelik lah hari ni. Kita wajib kena ikut tok laki kita. Kalau kita tak ikut tok laki kita, dia panggil kita drako, nusyus, dia panggil drako kepada tok laki. Nah, lepas tu kita tak klik, tak ikut ayah kita, ibu kita, hak tu tak panggil drako. Sebab kita apabila kita berlaki, wajib kita kena taat kepada tok laki sepenuh-penuhnya. Ibu dengan ayah kita nombor dua. Nah, tapi nak moleknya kita kecek kira cara lah. Nah, hak tu hak molek sekali. Goyak alasan kepada tok laki be. Hari ni ada kerja besar di rumah ni. Gih kita klik dua orang. Ambuh moga tok laki bukan gak tiapi dak. Nya ajak klik baik-baiknya be pun klik tu singa kau nak pagi, singa kau nak malam dulu beli barang buah tangan buat klik. Nak pergi jumpa tok tua dia. Ha, molek cekaknya. Tapi cara kita kecek dak kena. Nah, lalu kecek dengan tok lelaki bercungak-bercungak kecek. Nah, tak ada ekor langsung kalau kecek dengan tok lelaki. Ha, ni temu dengan ekor dah. Nah, sebab itulah benda saya royak saat ni, hadis yang diroyakkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis diroyak saat ni dia, hadis saat ni tu sanad dia sahih. Dah, ingat dah, apabila sebaik-baik perempuan apabila tok laki tengok kita, bini ni sebaik-baik bini apabila tok laki tengok kita, tok laki senih hati.
Oh, beh, 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 dekmu. Oh, Masya Allah. Mujurlah aku ambil mu jadi bini hari tu. Seronoknya abang ni. Ha? Tu, dia panggil dia apa? Itu isteri yang salihah. Hak ni hak nak dia aku dah. Tu. Hak lebih-lebih lagi ni, perkara hak sebut saat ni tu, okay? Nah, sangat di titik berat ke, terutamanya dalam pergaulan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan suaminya. Hak ni pelik. Tapi belum pada nikah ke Allah. Kalau belum pada nikahnya molek belako. Hak ni pelik ni. Bon nikah dah kata pindah. Nah, bini gi kok tu tok laki mari kok ni. Ni belum belum pada nikah ke Allah. Ikutlah. Hak jatuh suruh gapo ni jadi belako. Nah, supaya boleh siuk kah jadi halu dah hak jatuh wasa. Oh, wasa lapar tu. Oh, bibik pintu ni mari. Dah aduh jadi belum nikah. Bon nikah suku-suku dek kok. Tok laki gi kok lain, bini gi kok lain. Hak ni ngacur lebo ni. Nah, hak ni bak sak ni hak kita kecek sak ni, masa kita ada tok laki penuh tempti dengan tok laki kita. Tapi belum pada belaki jangan ada. Nah, sebab belum pada belaki kita tak boleh gede wak laye-laye macam sak ni. Nah, dengan pakai kita buat gawai tu tengok ah sejauh ada kok. Jauh ada kok. Ah kena gawai rocik kok mampu kerahlah. Dok. Ah tepek gambar kita le jamai terus ada kok. Ah sebab tu benda gini di titik berat kepada orang yang belum berumah tangga. Nah, titik berat jangan dia buat macam nilah. Dok royak sat ni tu lepas pada kita belaki dah. Kita buat macam ni. Bitut laki tengok kita sat ni tut laki rasa sejuk hati. Dok, dengan perbuatan kita. Nah, ha tu lebih kurang. Ha tu hak orang perempuan dah. Yang kepak gini perempuan. Ha kita klik tu lelaki pula. Amboh sedap dengar eh. Halo hak orang perempuan sedap dengar. Nabi royak dalam sebuah hadis Nabi kata, nah, akmalul mu'minina imanan ahsunu ahsanuhum khuluqa. Nabi kata sebaik-baik orang-orang mukmin yang baiknya. Orang mukmin yang paling baik imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Ha ni tok laki pula. Saat ni sudah ada hak bini tu. Nah, ni bini nak suka tak weh. Nah, ambo royak kita haja ha. Tok laki nanti baik pula. Nah, bini nak numbuk pula ni dak kok dah. Nah, hak bini pula. Jadi hak ni bini ni hak tok laki pula. Hak tok laki, nah, kena tahu juga weh, tok laki kena tahu juga adab hak tok laki terhadap bini dia. Tok laki je kena adab, kena ada adab juga dengan bini. Bukan bini saja kena adab dengan kita. Kita pun kena ada adab juga dengan bini kita. Tu ya baru rumah tangga bahagia. Sebab Nabi kata sebaik-baik orang mukmin yang sempurna ialah orang mukmin yang baik akhlaknya. Ahsanuhum ahsanuhum khuluqa. Ahsanuhum khuluqa. Nah, sebaik orang akmalul mukminin sempurna, iaitu orang mukmin yang sempurna saat ni iman dia ialah orang mukmin yang baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum, dan sebaik-baik akhlak Nabi royak. Nah, dan sebaik-baik kamu, sebaik-baik tok lelaki saat ni, tok lelaki yang paling baik kepada bini dia. Ha, ni bini kita. Okay, bukan bini orang, bini kita. Sebab tu bini kita jangan ada buat ngasar dengan dia kerana dia bini kita. Apabila sebut bini saat ni, gak, dia jadi bini kita, jadi isteri kita. Kita kena kecek molek lah. Bukan kita buat macam dia jadi hamba bini saat ni. Tak? Ni orang hak fikir silap dah. Bini kita ni inye basuh, bini kita ni tempat basuh pinggir. Jadi kita tu fikir silap. Sebenarnya tanggungjawab semua tu hak tok laki tu, bukan hak bini. Tapi cumanya bini, isteri saat ni, dia rajin. Tabiat, tabi'i. Nah, doi lak lehet pun. Nah, kula satri ni pada tabiatnya orang perempuan ni, dia suka sangat. Orang perempuan dia suka kemah umuh. Orang perempuan dia suka basuh pinggir. Orang perempuan dia suka basuh baju. Orang perempuan dia suka terekor baju. Orang perempuan suka dia siap umuh. Ni tabiat orang perempuan. Tabi'i dia. Nah, sifat semula jadi orang perempuan ni, dia berahi nyipen-nyipen macam ni. Sebab tu dia kedemak dalam rumah kita. Kalau tanggungjawab dia tak? Tak. Bukan tanggungjawab dia. Semua dalam rumah tanggung, dalam rumah saat ni tanggungjawab tok laki hak sebenar. Hak sebenarnya tanggungjawab tok laki. Tapi kalau tok laki minta tolong, tok laki suruh, maka wajib bini kena buat. Kena taat. Tu asal dia gitu dia kok. Tapi kita mari kolamo gi jadi budaya, gi jadi prapeni, gi jadi watanak tam dah.
Macam mana? Boleh jadi perapi ni, boleh jadi watanak tamu ni. Oh, bolehnya basuh lemah ni. Ha, kecek ke, lewat kecek. Bolehnya basuh. Eh, sebenarnya wajib tu laki basuh baju. Tapi bini saat ni dia kedemak. Bini saat ni dia, oh, nampak kesiannya tu laki muka pergi kerja gitu gini ke. Nah, pergi kerja letih, kelip petih nak basuh baju kita pula. Tak kira kita duduk di rumah saja ni tak boleh basuh baju ke dia. Ah, tengok. Jiwa orang perempuan saat ni baik tak baik. Bukan tanggungjawab dia. Tapi dia kedemak kepada kita. Ha, ni nak baik tak baik orang perempuan. Ha, tok lelaki dok kalau boleh jenis perempuan pasal ni gak berutung besarlah. Ha, kalau orang perempuan hak tahu hak gak jauhlah kita tu. Dan oh ya. Sebab itulah kalau kita pergi tengok negara Arab, negara Mesir sendiri, Saudi sendiri payah orang yang nak menikah dia kok. Sebab dia kena ada syarat. Bagi dia tu hak ada syarat, ada syarat. Orang Mesir lah. Nak nikah kena ada kena ada tempat kediaman. Nak nikah saat ni dengan orang perempuan seorang kena ada rumah. Satu, kena ada rumah. Dua, kena ada kenderaan, ada kereta adik aku. Yang ketiga, kena ada runik dalam rumah. So kurang-kurangnya seorang, ada corrupt child dalam rumah, ada runik, ada orang makan gaji untuk masuk rumah, sipai rumah, dapur, gapo ini. Kalau tak ada tiga ni tak boleh nikah lah. Hak tu tak capur lagi mas kahwin tu. Nah, mahal dia tak capur lagi, belanjanya nak tak capur lagi, tapi nak oyak tu orang Arab, hak jenis keturunan pasal ni, duk ada sampai sekarang. Bak kalau kita pergi tak, kita pergi kok Saudi, kita pergi kok mana, oh jumpa orang orang driver taksi tu ke, driver Karim, driver Uber ke, tanya apa berapa dah awak, abang ni 40 dah. Anak berapa? Tak ada beranak lagi ya, atau tak ada bini lagi. Dia kata susah, sini nak bini. Aduh, kena ada banyak perkara. Bukan kata boleh bini selalu, tak kena ada kenderaan. Eh, kawin kerja apa? 20 tahun dah kerja. Tak boleh, tak ada duit taruh nak buat anak. Kerja untuk pandai makan duduk sore gini dah. Boleh hantar kaya ibu ratik rumah-rumah. Masya Allah, dia payah dia, dia mau nak nikah. Ha, orang yang pergi sungguh tu susah adik aku. Kita ni mudah, kita ni. Tak, tak payah. Ada nak nikah tak? Nak nikah tak ada payah. Mak kita tak kena ada rumah, tak kena ada kereta. Tapi orang yang pergi tu kena ada. Ah, nak ayak tu kita mudah. Sebab tu ni tanggungjawab. Dah, tanggungjawab. Ah, sebab tu tok lelaki, tok lelaki saat ni, adat yang keempat bagi tok lelaki, nah, tidak mencari dan juga tidak mempersoalkan kesalahan pasangan. Jangan cari pucuk dia kok. Orang lelaki ni ada ni. Sebab tu heroyak dalam Quran. Jangan cari pucuk, jangan cari jalan untuk nak jadi balah. Kadang-kadang kita ni buat teh cemuru terlajak. Cemuru tu kasih dek aku. Sebab kita kasih, kita cemuru. Tapi kita jangan buat teh cemuru kita saat ni tu hengok siapa pecah rumah tangga. Jangan jadi gitu. Cemuru tu patut-patut padai. Jangan banyak sangat. Nah, cemuru ni banyak sangat. Siapa bini nak gerak tak leh, tak leh juga macam tu. Ah, ni adik aku hok masuk ikut serumah tu dak tolong tu kecek ah ha? Baru 300 ke ya cek adik aku rugi dak cek ni adik aku ni. Adik aku masuk tengok dak cek rugi sebab kalau lah adik aku cek adik aku boleh pahala ilmu yang manfaat juga ni. Saya dak baca hadis Nabi ni. Dak. Ha, biar masuk tengok dak dak cek lagi tolong cek sikit ah. Ha? Nah, we adik aku kita boleh tahu juga. Ha, so kurang-kurang hok saya kecek hari ni tok laki dengar, ha, tok laki boleh pe oh gini tanggungjawab kita. Ha, barulah kita tu ada semangat hidup rumah tangga adik aku. Tak gitu. Barulah kita ada semangat nak hidup dalam rumah tangga. Moga tok laki kita cara berlaku dah kita kan. Nah, cara hidup lagi, cara nafkah lagi. Nah, kemah rumah tok laki kita siap berlaku-berlaku. Nah, dapur ya beli wis siap, kita jom masak je rumah. Oh, senang hidup rumah tangga. Dok, tapi payah nak jumpa macam ni. Adik aku masuk tu tolong-tolong ah. Tekek-tekek sebar sikit. Ada dah payah. Poli guna jari seputul tekek chair tu ya. Nah, nak chair turun kelum ke, nak chair game mana pun tekek lah. Tujuannya kita boleh sapa adik kakak kita boleh ikut bersama. Nah, mudah-mudahan gapo yang saya kecek hari ni tu jadi manfaat. Itu jadi ilmu yang manfaat pada kita semua dah. Adik kakak sebar pun boleh pahala juga. Tak ada saja. Rewang sami kak pome rau tong cia fang krai. Ta rau dai, ta rau tenggan lah ni. Nah, ta rau tenggan. Paraya meki ya. Tong cia fang sami kon. Nah, ingat ni. Bini saat ni bila berlaki, bini wajib kena taat kepada tok laki. Ibu dengan ayah, nombor dua dah.
No oyak tu tanggungjawab dia saat ni tu wajib bini saat ni tu kena taat ketuk laki dulu. Tapi taat saat ni jalan yang tak menyalahi syarak lah. Nah, jalan hok tak ada menyalahi syarak. Nah, jalan hok sah dengan Islam. Nah, jalan hok sah dengan Islam adik akak deh. Nah, lepas tu lah bini kadang-kadang hari ni tu kita tu tak faham tu. Kadang-kadang orang tua sendiri pun tak reti ha ni kecek ni hok sungguh dok oyak ni. Kadang-kadang hok tua diri eh. Orang tua lah. Natuk tua kita ke. Okay. Jadi dok reti telajak eh. Anak kita dia berlaki dah. Lepas lah dia. Anak kita dia berlaki dah. Jadi bu, sungguh jadi anak kita. Tapi jadi tuk, jadi bini orang. Buat jadi bini orang. Lepas we dengan tuk laki dia lah. Tuk laki yang nak sodok mana ikut tuk laki dia situ lah. Kita tuk tua nanti betul tengok saja jadilah. Jangan duk masuk capur. Ni dak anak kita belaki dah ah nak gi tak leh nak kelik motor laki pun tak wui ah sudahlah apa mui belaki apa anak mum ah lu kita kecek di kasar pula bunyi ya jak lewatlah tu deh orang tu wo sat ni tu hanya nanti betuk saja jadi GPS untuk dia jadi radar untuk dia nanti betuk nampak nak turun barik kak ah betuk 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 jangan tak kena lepas tu kita tu bukan nak suruh jadi balah dua tu nak royak tu tanggungjawab bini sat ni kena dengar tok laki melebihi daripada ibu dan juga ayah dia kena dengar tok laki lagi kerana dia tok laki kita. Kalau rajo sekalipun, rajo mari, rajo tu tubik mari Ustaz makmum. Tok laki kata jangan tubik. Kita kena dengar tok laki kita. Turut tok laki jangan tubik. Walaupun rajo sekalipun suruh tubik, tapi tok laki kata jangan tubik. Kena dengar tok laki. Kalau kita tubik tak dengar tok laki, derakalah dia panggil. No shoes lah. Tu nak oyak tu rumah tangga ni jangan buat baik dia kak. Nah, kalau bini dah kena dengar tok laki dulu. Tapi kalau tak ada belaki lagi dengar ibu ayah lah. Nah, tapi pelik kita bawa belaki nak dengar ibu ayah. Bodak belaki dengar sahain, ayah ibu tak dengar. Ibu ayah tak dengar, dengar sahain lagi. Ha ni pelik. Jadi balik kat tu weh. Jadi aku 9 tukar aku ni, aku ni tukar jadi aku 9. Ha nah. Tak dosa dia aku, tak dosa nah. Tak ada dosa sebab kita ni di bawah tok laki. Nah, kita di bawah tok laki. Walaupun ibu kita sebab tu saya royak sana ibu dan juga ayah kena tahu ratik hukum hakam agama. Kena tahu sungguh dia anak kita, tapi tok laki dia tu ketua dia dah. Bukan kita lagi tok tua. Nah, bukan nak suruh balah nak suruh gapo dak, tapi nak royak unik-unik selain yang macam ni. Macam ni. Tapi dia tak serupa hak ni dia royak bini. Tapi kalau tok laki, ingat tok laki, orang yang di tok laki mu belak mu bini ke nah mu dak bini ke tok laki saat ni wajib kena taat kepada ibu ayah dia tok laki saat ni wajib kena taat ibu ayah dia ada tu nah ni belak bini bab laki taat ibu ayah tok laki bab bini gi taat bini tak taat tok ibu ayah ha ni ada balik be. Sebab tu jadi balah habis rumah tangga tu. Nikah tu juga boleh. Bercerah tangga habis licin. Tak tahu nama duk. Kata pula. Mung bawa jahannam mari. Mung bawa neraka mari. Maku. Ha? Sudah kerja dah lah. Ni nak yak lagi kita. Kau molek. Kau molek belakang. Ketuk bahawa sedap kau molek. Mula-mula nak tu ke? Tak. Apa ketuk pun molek. Oh apa bel lah. Bunyi pun suara burung ni ketuk. Molek mula-mula baru-baru tu. Bawa lama-lama tak ada tak ada anak menatu dia, dia anak hatu terus dia kok. Tu lebih kurang. Sebab tu ha ni, soalan hak adik takut tanya dah. Jadi tok laki sat ni tak boleh cari jalan, tak boleh cari soal untuk nak cari jadi balah. Ha ni tak boleh. Tok laki kena jaga baik nah. Nah, jangan duk cari pucuk. Sebab gapo? Nah, dengan mencari kesalahan, dengan mencari kesilapan pasangan kita saat ni, duk cari bini kita duk molek dah. Tok laki kita duk juruh gapo belako dah. Tak ada duk berlaku benda-benda maksiat gapo. Kita gi duk cari pucuk. Makna kata kita wak dak harap. Wak dak harap dia tu memang dah jadi isteri kita molek-molek dah. Cukup lekat taat belako kita. Tapi kita cari pucuk nak jadi balah. Dia panggil gapo nak pergi ke salah eh cak-cak pit dia panggil. Bahasa dia panggil cak-cak pit. Nak pergi ke salah eh. Tak ada salah sikit abuk bini pun. Tok laki tak ada salah sikit abuk tapi cari nak pergi ke salah eh. Ni jangan kacau. Sebab nilah tok laki weh kita kena jaga baik jangan cari nah persoal jangan cari kesalahan pasangan kita. Sebab gapo? Kesalahan pasangan kita, kesilapan gapo gitu gini. Nah, ianya boleh menimbulkan
Nah, perbaloh eh. Kalau kita pergi cari benda-benda gini kok, akan timbul perbaloh eh. Akan timbul pergaduh eh. Baloh dia kok. Nah, dan akan timbul perselisih eh. Dia cari, makna kata bini tu duduk juruh belak. Juruh cakap doh lah bini dia tu tak duduk doh. Dok, bini dia tuak belako. Bini dia saat ni kok, Masya Allah sungguh. Dengan dia kok tak ada, tak ada lah habis kaki ya panggil bini dia. Tapi duk, duk kata salah situ, duk kata mengaruk situ. Ah, duk cari puca. Kalau jadi pasal ni, dia akan timbul perselisih peha. Ya mula-mula peha salah dulu. Nah, betul laki cari rahsia kok. Bah, bini kata, ambo dah harap dengan kita. Kita duk juruh dah, kita tuak belako ke dia. Ha, ni pasal. Ah, boleh jadi, boleh jadi perselisih peha saat ni, maka rengih lah. Rumah tangga jadi rengih. Sebab tu tuk laki nak jaga dah. Nah, perkara ini tidak dianjurkan. Benda gini tak sewi ada dalam rumah tangga. Jadi pecah belah sungguh. Nah, malah mestilah nah dielakkan dengan cara perdamaian. Ha, kecek cari jalan, cari jalan, cari ke tengah, mari kecek, mari damai. Mari syarat kira cara tengok macam mana ni kita gitu gini. Ha, kena cari jalan ukar dia. Nah, dengan cara perdamai, cari jalan. Kita nak bicara orang tak leh, kena cari orang tengah mari untuk jadikan makan untuk kita. Sebab gapo tu? Sebab dalam Quran tu jelas dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-91. Tu hai royak gapo? Tu hai royak dalam surah Al-A'raf bunyi gini ada ke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas-sami'ul 'alim. Dalam suratul A'raf ayat yang ke-91 tu hai royak gapo dia ke? Tu hai royak. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian. Nah, tetapi mereka condong. Demo ni saat itu. Nah, klik mari untuk nak cari damai dah. Maka terimalah. Kalaulah bini kita ada salah sikit-sikit je. Bukan salah besar gapo dak. Bini kita yang ngaku kata, "Bae minta maaf, bae adik salah sikit je hari ni. Nah, gi silap gitu gini sikit je." Tapi bini ngaku dah. Bini minta maaf dah. Bini ngaku dah kata salah. Maka tu hai royak gapo? Nah, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Tu hai royak gapo? Maka terimalah dan bertakwalah. Nah, fajnah laha. Tu hai royak kalau dia ngaku salah dah kita terimalah. Nak buat gano dia salah. Nah, salah saat ni dia tobat dengan Tuhan. Tak ada masalah gapo sebab tok laki saat ni kalaulah bini ngaku dah, bini akik tangan 12 dah kata kita ni salah. Kita salah be, minta maaf be. Minta maaf dik salah, dik ngaku sungguh tu dik salah. Kita tok laki saat ni terima 12 tangan. Tak ada gapo lah. Kalau salah tak ada masalah gapo. Ngaku salah tak ada gapo. Maka tu heroyak tok laki he. Maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Dah salah dah kita terima, dah kita takwa kepada Allah. Makna kata bini salah, bini taubat dengan Tuhan. Kita pun tak ada dombik buku gapo dengan dia. Karena benda kecil-kecil gitu mo je kan. Nah, sebab tu Tuhan ayat innahu huwas samiul alim. Dia Tuhan lah Maha mendengar, Maha mengetahui. Klik tengok. Semua yang salah saat ni ingat so. Oh, nak buat kena Tuhan tak kededa. Tuhan tak kededa. Benda yang Tuhan catat memang yang akan berlaku, kan? Klik situ senih perut kita. Nak makan malam kan banyaklah hak tak boleh timur. Tu tak ada arah lah. Bicar gilah kira cara tak boleh timur. Tak gitu. Ha, sebab tu Tuhan royak dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-91. Sebab tu lah cerita benda gini dok. Berlaku di zaman Rasulullah, bahkan berlaku di atas isteri Nabi sendiri. Berlaku atas bini Nabi sendiri, Hafsah. Hafsah dengan Siti Aisyah, dua-dua orang tu saat ni cemburu besar. Cemburu kepada isteri Nabi hok lain. Mari hok tu kau cemburu, hok ni kau cemburu. Dah cemburu. Orang perempuan ke? Ya wasa dia sifat cemburu dia ada. Lalu tu lah Hafsah saat ni cemburu tak cemburu ke sampai satu ketika Nabi tolak dia. Tengah riwayat kata Nabi tolak. Maka Nabi rojok kelik. Noyak tu Nabi nak ajar. Bila Nabi nak ajar, benda tu nak turun hukum hakam kepada kita. Tak. Kalau sah kena tolak, aku cerah mu. So, lepas tu kelik dek habis rojok dek jadi bini habis semula lah. Nah, soalan tak saya baca lagi adik aku tak ada. Kita duduk royak dok. Minta maaf adik aku tu. Cui an komen saya duai na. Dok. Nanti aku call dulu lah komen. Kita duduk ngajar ni adik aku tak. Nanti kita baca tagi komen adik aku tak. Dok. Kita baca. Kita tunggu baca belakang kalau dia insyaAllah dah.
Itulah nak ayat tu yang kepaknya bagi tok laki saat ni. Ingat, tok laki tak boleh cari persoalan. Tok laki tak boleh cari jalan-jalan untuk jadi pecah rumah tangga adik aku. Itulah. Terima kasih adik aku yang tolong share tu tak. Pakat-pakat teka sebar, insyaAllah mudah-mudahan benda yang kita sebar hari ni ni jadi kebaikan untuk kita. Itulah. Ni orang share 500 lebih dah. Tu baru masuk, kita masuk dengar 500 orang lebih, cek 500 tu baru masuk. Oh sekali sore tak ada gapo dah. Tujuannya kita nak sebar ilmu ni ni, adik kakak tok laki duk dengar, tok laki boleh sipai gapo hak salah. Nah duk dengan bini dia, bini pula boleh sipai. Kalau bini tu kasar gitu gini dengan tok laki, bini pun boleh sipai juga. Nah supaya kita tu hidup rumah tangga bahagia. Sebab tu Tuhan royak dah ke dalam surah A'raf, kita jangan cari-cari pucuk. Nah, makna apa? Jika terdapat kesalah paham. Nah, jika terdapat kesalah paham antara suami isteri. Makna ayat Quran saat ni, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Tu hai ayat saat ni, kalaulah kita salah paham. Yalah ni banyak benda-benda yang boleh buat salah paham. Satu, melalui handphone ni ada ekor. Melalui handphone ni mudah salah paham hari ni. Dok, dalam chat kita, dalam messenger, ke dalam line, dalam gapo hari ni banyak benda-benda salah paham dalam ni. Ni dalam ni. Kalau kita tak jaga baik, ni lah. Jadi pucuk boleh ada rumah tangga kita pecah belah hari ni dengan sebab handphone. Pak segi gini ya. Habis pecah rumah tangga kita. Kalau kita tak jaga baik. Dah, sebab tu kalau salah silap, salah paham sikit banyak, nah kita cari jalan untuk perdamai. Nah, kita kena cari jalan untuk kita perdamai suami isteri saat ni. Nah, kita seharusnya tidak menunding jari. Tak boleh duk pecek jari dah. Kalau salah gapo royak dulu dah. Dek, abang wasa tak kena situ tu. Adik pula bear, adik wasa salah sini bear ni. Adik minta maaf. Nah, adik salah sini. Jangan duk pecek jari dah. Kena pegang tangan, pakat kecek sama. Kerana kita laki bini dah. Dah, anak beriuk dah belakang kita tu. Anak lagi, gapo lagi, macam-macam. Ada kesapakan cucu dah adik aku. Bercerai boleh juga. Ni noyak tu. Dengan sebab kita tak bersepeheme. Nah, tetapi mencari solusi. Cari jalan yang berbaik-baik. Kalau salah sikit sebanyak, salah pehe, salah mulut ke banyak, maaf-maaf lah. Jangan duk kacir. Takut jadi kau berat adik aku. Nah, tidak dinafikan. Nah, jadi kata apa? Kalaulah kita gi ada salah sikit sebanyak, kita cari jalan yang berbaik-baik. Cari jalan, cari pucuk untuk nak jadi baik, tidak dinafikan. Nah, jangan buat dok kecek muku. Rumah tangga kita, bini kita, tok laki kita, kita hak tolong ya dua tu. Lepas tu kita cari jalan kecek. Jangan duk tolong. Eh, aku tak mau dengar. Aku tak mau dengar. Tu acuh dia kak. Bini nak atibai, tok laki tak mau dengar. Badai mu kat ni, aku tak mau dengar. Kena lihat tok laki pula, bini kata, badai bang, kak cok. Tolong aku bang, mampu kerah dia kak. Duk, anak lima dah tu anak. Kecek-kecek setahun sore anak. Tapi tok laki nak kecek, bini tak saya dengar. Bini nak royak, tok laki tak saya dengar. Kalau jadi gitu pecah dia kat rumah tangga. Oleh tu dalam Quran tu royak dah. Nah, jangan nafi, jangan tolak. Nak kecek kita panggil kecek. Nah, dalam hubungan suami isteri ni yang biasalah. Nah, kerana pergaduhan, perbaloh pasti akan tercetuh. Masa Allah ketik pergi mari dalam rumah tangga ni memang ya kena ada. Dok, ya kena ada, ya pasal dia hidup rumah tangga. Pasti akan tercetuh, akan timbul. Ha ni, ha ni, esok ha tu pulak, lusuh ha ni pulak. Ya duk balas semua. Kerana lidah dengan gigi tu juga tergigit. Lidah kita dengan gigi kita, kadang-kadang. Nah, bukan siapa kali lidah, dengan pipi ni. Kepungkam kita ni, kadang-kadang kikir juga dia akal. Duk makan nasi kerak, kikir. Ah, sakit. Bukan lidah saja, pipi pun kena juga. Ni nak ayat dah. Apatah lagi suami dan juga isteri dah. Namun setiap namun setiap keluarga, namun setiap pasangan saat ni mestilah dicari jalan keluar yang baik. Kalau ada masalah gapo dalam rumah tangga saat ni, cari jalan nak buat macam mana. Nah, jadi rumah tangga kita tu baik, tak sewa jadi pecah belah gitu gini. Ha, itulah adab di antara duanya hari ni, adab tok laki kepada bini, adab bini kepada tok laki. Iaitu hak tok laki, nah tok lakinya yang kepak ni tidak mencari dan juga tak cari persoalan. Nah, dan juga kesalahan bini. Ha, jangan cari soalan, jangan cari jalan untuk jadi balah hak bini saat ni tok laki. Patut bini pula kena jaga kehormatan suami. Ha, tu cukup lah hari ni. Pak,
Nah, nombor 4 ada sosoh lagi pada dah. Banyak-banyak tu ada ingat pula. Ingat bini. Nah, kena jaga kehormatan suami. Bini saat ni kena jaga kehormatan. Jaga tubuh badan kita. Jaga. Nah, dia panggil haikiat. Parayanya tong haikiat. Nah, tong di marayat di kap sami. Sami ko cen kan. Nah, ya ha reung sai tua. Ti ja nam ma seung jak talok reung krob kruo doi kan. Jange gitu dia ko dok. Ha, tulah lebih kurang hari ni. Cukup dah tu. Padah dah banyak-banyak no lu dah. Hari ni dua karo tu padah dah. Kalau klik beramal, tok laki beramal so hari ni, bini beramal so. Hidup kita gak boleh pilih anak dia ko we. Gih mau pita ngepek mau pita tu. Apa makcik banyak ulat dah. Dah. Nah baru ni makcik kata tak say dah eh. Amu dah. Amu amu dah. Amu tak say. Banyak ulat dah. Ha, tu dia dah. Lalu tu. Inilah hidup rumah tangga je bahasa dia lah. Nah ada ketik gimari. Lepas tu kita carilah peluang. Nah cari peluang macam mana. Nah setahun sekali ke. Nah sebulan sekali kita buat pergi dia rehlah. Makan angin. Tidur kat hotel-hotel. Tidur buka minda kat tepi patah. Gay kata lagi lah. Sebulan sekali hari cuti. Ataupun ambil sepenuh hari nikah dia ke. Nikah kita ni puluh tahun dah. Tak biasa gimana. Awak pergi sekali. Nah ataupun hari lahir ke. Hari beranak dia. Nah, hari beranak dia ni boleh buat. Bukan duk suruh siuk kek. Bukan duk suruh siuk lilin. Bukan suruh kata happy birthday to you. Dah. Boleh tak ada masalah. Nah, isteri kita cukup hari lahir dia kot. Kita beli makanan, mari jamu dia. Dah. Beli makanan. Nah, beli ais kering ke apa jamu dia. Dah. Ais kering ni makna kata sepok kek gitulah. Tak suruh cocok lilin lah adik aku. Itu budaya ke. Nah ni macam-macam duk cocok liling duk kata macam-macam tu lah. Tak sah lah tu. Kita beli mari jamu orang okay, fakir miskin. Ada budak susah-susah pergi rumah. Hari tu pun kek ke dia sikit boleh makan sejuring sore. Pada dah. Dah. Allah moleknya dalam Islam yang Islam ajar. Tapi kita ni tak ada macam tu. Macam-macam hari ni adik kakak. Hidup rumah tangga ni macam-macam hari ni. Macam-macam berjumpa masalah adik kakak. Lalu tu kita kena jaga dah. Ha, saya rasa cukup lah hari ni. Kita tengok ramai adik akak ya kami masuknya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah Ustaz put mi palang ni tu lah. Tamai pu fang. Fang dai cai kah. Oh ya bukan gitu kat nak. Ya masalah rumah tangga ya sedap dengar tak. Kalau rumah tangga ya sedap dengar. Masa dia dah. Nah nak dengar oh, gapo ni nak baloh mana ni. Ha? Apa orang baloh lah rumah lah. Orang baloh kampung kita. Pakat pergi huruf penuh dia kau. Nak dengar. Sedap dengar orang baloh lah. Oh, laki bini pula dah. Orang baloh baloh habis ni 2-3 pula. Aduh sedap dengar lah kita kongcian ni. Oh nusuk lah dengar. Nak dengar juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah วัน ni fang ustaz lah kau cai. Sami nang fang duai kau cai kah. Oh, masya-Allah. Tabik boleh cium ego tak mo. Masya-Allah. Alhamdulillah tu tong di sudah ustaz. Kuam lap yu nai tu ustaz banyak rahsia. Ha sudahlah. Ni hari ni macam-macam ni ada ekok dah. Sekat telefon timur ni habis hancur habis rumah tangga pecah belah habis. Nah, hok mung ha, mung aku ni ada kick ha, ni. Hok ni aku ada kick hok nu hancur dah kok. หนูอยากถามว่าทำงานด้วยกันแต่ว่าแยกกันนอนนอกจากนั้นไม่ให้นาฟก็หนูกูมาโนนี่ไงปัดนิกหักปอนี่นิกก็ดอกคิดจอสกาลีแต่พี่ดุสุกุสุกุปัดนิกหักปอเนี่ยกันนิกหักปอที่ตัดเลยล่ะเด็กที่ตันนิกก็สันนิดเดอร์เลยเด็กที่ตันนิกก็ดอกที่ตันดุสกาลีNah susah payah tarang mana kita duduk sekali dia kita nikah dah dia kok. Jangan buat nikah dia duduk suku-suku. Karena kalau kita nikah dah kita duduk suku. Tok laki duduk bilik suku sewa, bini duduk bilik suku. Setel tu nombor 3 mari. Setel nombor 3. Lepas tu dia cong wang banyak situ dia kok. Apabila luar saat ni setel seli masuk. Nah mula nak mari macam-macam dia kok. Dia nikah dah tak boleh lah. Dia nikah tok laki wajib kena tunai sara nafkah bini dia. Bini pula wajib kena taat kepada tok laki. Jangan dia buat suku-suku gitu dek akak. Pagi tu nikah apa? Nak duduk suku. Tak kena nikah. Dah dah duduk suku dek akak. Dah. Susahlah hidup rumah tangga ni macam-macam dah. Ha letihnya. Letih sampai kita dah akak. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah wan ni dek kau mafang. Ceramah tan wela. Oh, masya-Allah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Telefon adik kakak hak mana anda nak kongsi, nak tambah pendapat. Adik kakak hak mana WhatsApp ayo. Saya nak tambah sikit ustaz ni WhatsApp. WhatsApp gerai nak royak tak ustaz ni. Ha boleh boleh adik kakak ni. Royak pengalaman pun tak apa. Nak buat macam mana we hidup rumah tangga saat ni tak jadi balah batah. Nak buat macam mana hidup rumah tangga saat ni tak jadi. Nah, tak jadi apa ni, tak jadi masalah. Ha royak kelak mari adik kakak ramai duduk dengar ni dak. Tu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya duduk tunggu baca komen ni adik akak nak telefon masuk. Nah, boleh 0732 214592. Dia kata gapo ni komen kat orang saya dua ustaz. Mana komen? Ada apa ni? Assalamualaikum ustaz. Lek puan-puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kah banjai dai cai ma kah wani. Alhamdulillah. Gitulah bahasa dia dah. Kita pakat-pakat tukar fikrah, tukar fikir. Tekon. Yo pengkon di mah, ustaz. Aduh. Tekon yo pengkon di mah, ustaz. Dia ni nak mu pelang mu aco. Dia kata, oh, mula nak nikah kita. Yo mak molek belaka, ustaz dia. Dah. Dah. Orang yateng ni kok. Perangai dia dah je tu dah. Assalamualaikum. Oh, lama. Lama tak dengar suara mak ni. Ya 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 ya. Ya ya ya. Alhamdulillah. Tak apa tak apa tak apa. Apa mak 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 nak oyak mak nak mak nak oyak gapo tu ha. Nak hidup sepanjang mak tu eh. Oh tu. Tak tahu di mana. Takut mu ada keelak ke. Ya. Hmm, 073 0732 214 592. Tak ada apa insyaAllah dah. Ha, terima kasih mak akhir. Mak akhir lama dah telefon. Kita kata mak ni nganju dah apa. Lama dah telefon hari dah. Ha, makin boleh boleh dah. Nah, alhamdulillah ni kata tekon ni pen kon di mak ustaz. Sami nu ni tekon pen kon di mak. Dia ni nak mu pelang mu. Ha, kat mana. Ha, moga yang nak minta kita itu. Molek lakar lah. Pakai jubah, pakai serban nak pergi minta anak orang. Okay. Cuba pakai luar sapok pergi minta pihak nak. We are not. Orang sedia dah. Dah. Ha, buat tu nak pilih molek, nak tanya orang molek lah. Nak ambil batuk lelaki tu dah. Assalamualaikum. Ya, silakan. Hmm, besi mana tu? Hmm. Ya. Ya, ni ke mutaah tu lama dah hak Syiah dak buat. Mungkin baru timbul. Ya. 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 Ya nikah malam, nikah muta'ah tu sudah dinasah ke tak leh nah? Hukum dia haram. Hukum dia haram nah, nikah muta'ah ni sudah dinasah ke hukum dia tu sudah dihapus dah. Ya kalau kita kecek mudah-mudah tak lah, tak serupa dengan tina bilik. Nikah malam serupa dengan tina bilik tu lah. Tu muta'ah dia panggil dah. Jangan duk main weh budak-budak weh hak pakai kecek ni. Ya kerana hak duk gin nikah tu bukan tak sepiah pakai piah lah. Kau tu hak gin nikah weh tu. Nah, ni bahaya dah Syiah ni, bahaya Syi'i ni dah. Jaga dah bab muta'ah tu kena jaga baik. Mari dulu baba kumat kita wi penjelasan dah. Nailah ustaz. Oh, ni sudahlah ni, nailah. Nah, sami tamai di, rau samat ko ya dai mai? Tamai di yangai nan. Nah, tok laki wak dak molek macam mano ni. Nah, tok laki kangkor apa ni? Kau tumbuk dia kau. Nah, ya tengoklah.
kalau tok laki tu nah buat benda yang tak sepatut kita kata nah tengok siapa tumbuk ni biru muka sepong mi panda tu ha tu tak ada masalah tu tu waktu boleh pergi ngadu dengan email orang macam tu dah kok dah waktu boleh pergi ngadu dengan email nah oh ya tok email tok laki yang buat nampak teruk ni tak email dah supaya buat kita ni buat sepong guni muai dia tok email ni ikut nak tumbuk ikut nak sepak kalau duduk gitu boleh kita pergi ngadu lah. Kita nak pergi minta cerah tak boleh. Kita pergi ngadu dulu. Pergi ngadu dengan Tok Imeh. Tok Imeh panggil Tok Laki. Mari macam mana demo ni. Nah, buat gini kau bini tak boleh ni. Dalam Islam ada ajar macam ni. Tak boleh ni. Harai hukum dia ni. Kita buat karuk dia ni. Nah, kalau sekadar je tik lingur tak ada gapo eh. Ya ajar je. Nah, siapa ka bik golok tak kita belakang ha tu boleh. Boleh cari ha tu adik aku tu. Nah. Jadi yo tak panggil cerah. Orang perempuan tak panggil cerah. Orang perempuan yo panggil pasah. Nah, cerah tu juga makna dia. Tapi istilah panggilnya kalau perempuan nak minta pasah dengan tok lelaki. Sebab tok lelaki tak sara nafkah, tok lelaki lekat dadah, tok lelaki tak sara hidup. Ha, boleh bini tu minta pasah. Pasah ni kena pasah di dengan Tok Imeh, kena pasah di majlis lah. Nah, kalau mudah kecek dengan Tok Laki nak wakwi pun tak ada masalah ke apa. Nah, tak gitu. Kalau kita tak sesara dia, tak secara dia, kita lepas dengan baik lah. Jangan duk pegel dia kok. Nah, dia tak nak orang. Bini kita pun jangan duk pegel. Dan kita tak se dah wak cara baik dia. Jangan duk zoling gitu. Islam dah ajar lah macam tu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, adik aku atam hari ni. Gapa ni salawat ni? Nah, kita kena salawat banyak adik aku eh. Nah, duduk dengan semua tu banyak salawat tu lah. Nah, jangan lupa tu. Wanitan salawat, datan Nabi Layang. Nah, banyak salawat kita. Adakah sebesar kiamat berlaku pada korun 15 memel lah? Nah, Nabi kata korun yang akhir Islam ni tak lakah pada 15 korun. Tak lakah pada 15 korun. Tak lakah pada 1500 tahun. Nah, jadi lon ni duk tengok lebih kurang dah lah. Duk sapa mari dah tu nampaknya alamat-alamat kemak tu penuh benar dah mari lon ni. Lau ta sami thi paraya ham nei sing thi mai di tae kau mai sot mai sai chai loi. นะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุล่ะจะทำยังไงฮะตัวยอดบินิสานี้คิดตัวตัวสกอดามันก็คิดตัววินาศหักเดียวด้วยแกคิดตัวบินิสานี้คิดตัวลายเด้อเดี๋ยวก็เชื่อว่าก็ตัวเดียวนั่นก็ตัวเฮล่ะดอสตัวเดียวเลยคิดตัวตักสักกับปอดด้วยแต่ปีสุดท้ายเนี่ยบัลลีสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตัวลักกี้นั่นลายบินิเดี๋ยวบัลลีบินิน่าลายตัวลักกี้ตัวลักกี้จะดีตัวเฮสุดท้ายเนี่ยตัวเฮจะก็บ่ายนะAssalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai dia aku atas komen wi salam mari saya jawab salam semualah. Nak baca semua-semua ni tak ada ni. Assalamualaikum ustaz, tham noi ka. จะไปฟ้องที่มะเลห์ต้องทำยังไงคะพอดีซายอกับสามีเก่าได้หย่าตอลอติโกแล้วซายอได้ขอใบหย่าทางเขาเงียบมาตลอดตอลอติโกดาลาตอลีรอญอกดาลาตอลอติโกนี่บาอินคุบรอยะมังกิตุลาเกตอลอติโกดอปาตุTok laki tak sewi surat. Ha, bini saat ni dia minta tolak tiga dah. Bini dia habis hedah dah. Nak lelaki lain pula lah. Nak lelaki lain tak ada surat. Tok Imeh tak menikah wi. Ha, gi majlis kat dia lah. Gi royak di majlis. Tanda tangan berapa tok laki tolak kita. Cari saksi lah. Saksi yang tahu tu. Wi ada saksi tiap molek lah. Wi ada saksi ataupun ada bukti yang tok laki tolak kita saat ni. Gi ngadu di majlis. Royak majlis. Tok laki tolak dah kita tiga. Tapi tak sewi surat. Maka majlis akan kira cara we lah. Sebab tu lah kita nikah dengan majlis ni ada orang kira cara we. Assalamualaikum ustaz. Pasti dia kata gapo tong tam yang ngai kah? Kena pergi majlis lah. Tak nak pergi gapo li. Nak pergi buat peradacan, pergi surat nikah tu. Tak apa dah. Pergi di majlis. Assalamualaikum ustaz. Lekon tirap chum. Rafang you. Tiang ni mafang sing didi kerang mi ko kid didi semua. Alhamdulillah baik. InsyaAllah. Jazakumullah. Assalamualaikum ustaz. Jat tham wa korani sami paraya yakan. Neng tolak. Chuang yu nai edoh. Nan paraya tong. Tong pak yu ban sami. Chuang nan sami tong hai nafakoh mai.
และจะถามว่าเอารัดระหว่างคู่นั้นยังไงจับต้องสัมผัสได้ไหมปาดุตอนละวะโปมกดุสกาลิกรอยกรอยกเละล่ะฮะดอกนะไม่ดุเงินใดบุรุษไปตุลากีแบรอยกเละอ่ะแบโอดุกินี่แบนะยาดิตุลากีบินีสมุลาเสน่ห์ประโยชน์เด็กก็ดอกนี่ตอนละสนดอกอะเมเมล่ะดาเลเอโดสักนี่ตู้วจิตุลากีขนวีนาฟากอตปะดิโดเดียวมาเกเดียวกาโปตู้ตุลากีวจิขนวีมาก็ออระดาเลเอโดสักนี่ขนตุตุมอเละล่ะNah, jangan duduk ngenai-ngenai sebab tu lah kena cari orang tiga mari lah. Cari orang tiga tolong kecek untuk lelaki tu. Ha? Kalau duduk pasal ni, kita rojok kelip lah. Kacek-cek lah, apa tak ada pasal. Nah, rojok kelip. Pasal rojok ada payah. Untuk lelaki kata, dek, dek, habis rojok, dek jadi bini habis semula. Tak kena ada saksi, rojok sana dua orang tu. Sah dah. Dek, habis rojok, dek jadi bini habis semula. Ha? Adik kata, ha, tak apa. Ha? Oh, gi tidur kat Teluk Sembilan kat tu. Adik kat boleh ruang malam. Kelip mengandung kalau dah. Dah gitu. Ni baloh lah. Tak ada pasal-pasal. Tak ingat masa kau duduk gawe hari tu kak. Kecek molek belakang dah. Nikah. Sampai kau menikah. Nikah baloh pula pasal apa. Duduk baloh dan nikah dah. Tak gitu. Jangan-jangan lah. Tak sedut kacau lah. Kita ni hidup rumah tangga dah. Okay? Pisah rumah tangga. Jadi rumah tangga bahagia. Sami rau tam arai. ที่เป็นสิ่งที่ผิดแล้วพูดคุยทำข้อตกลงกันแล้วว่ายังทำไม่เลิกทำผิดอีกเราจะต้องหย่ากันหรือบาปไหมเราจะต้องหย่ากันเราบาปไหมฮะถ้าดอกกระเป๋าละมุกจานีวัตลิละแกแบ่ kalining แบ่ kalau gi main ngatin onlineMain dengan tina lain makna kata kita tak nikah lah. Kalau nikah tak apa sah ada syarat. Janji kita alik kata bear. Kalau bear pergi main dengan tina lain dengan tak nikah ni lah. Dengan tak nikah. Kalau nikah tak apa ya sah undang-undang eh. Sah undang-undang makna kata sah pada syarat ada nikah lain. Nah nikah dua orang kata-kata apa kita gitu buat tak sirah tak alik macam tu. Nah, kalau dia pergi main sungguh, tak ada nikah. Dia duduk cur dengan orang. Dia duduk jadi main ngorak, harai, hubungi harai dengan orang. Maka kalau dia katung dengan sirah taklik saat ni, maka jadi jatuh. Dia sebut tu jatuh. Jatuh suatu tolak, jatuh suatu tolak. Dia duduk di sirah taklik tu dia. Lepas tu, nak moleknya kita pergi bicara dengan Tok Imeh di kampung kita tu. Latih Tok Imeh tu untuk ni dah ni. Dia kata ni, Tok Imeh di kampung tu untuk ni dah ni. Untuk nak ukar tangga, nak kira cara with kita. Nah, kalau tok laki tak semaya, ha, boleh turuk ke tak? Ha? Ya tok laki tak semaya ni, ya nak turuk, ya suruh buat apa? Tok laki tak semaya, suruh kita semaya. Ha? Wajib kita nak turuk? Tak, ya suruh kita semaya. Tapi tok laki tak semaya, nah, ya suruh benda-benda yang kita taat tu, ha? Kita kena turuk. Nah, wajib kena taat dia. Tapi kalau ni tu kalau tok laki semaya suruh beli ketong tak boleh beli. Beli daun ketong hak capur tak boleh beli. Ha. Hati dia panggil taat dia kot eh. Nah, masalah tok laki saat ni ya kita kena taat deh. Taat saat ni tu makna kata kita kena taat setiap arah dia yang tak canggah dengan syarak. Nah, kalau dia suruh kita buat molek, ya dak maye, wajib kena taat dia. Sebab dia tok laki kita, ya dak situ deh. Alhamdulillah. หนังสือนี่ก็หายเราต้องไปมัจลิสโอ้กี่ผู้ปกครองตัวเองแม่แกเจ๊งแกเจ๊งมัจลิสล่ะดอกเลบิคุเร่ได้กี่ล่ะกี่ตันโยกี่ก็จาโก้เลบิคุเร่นะสุขนี่ก็เฮเลียดิอาดอนนุ่งโอดิโอดิตัวเองแม่ได้เด็กก็ได้เปล็กกับพ่อสามีจะรอยกแต่สามีไม่ยอมสามีจะรอยกแต่สามีไม่ยอมได้ไหมกูมันTulis gaduh terlajuk kau. Jangan gaduh. Kau tulis mari. Tok laki nak rojok, tok laki tak jang. Kau mana pula? Tok laki nak rojok, bini tak jang. Lalu gitu je kena tulis dia kau ni. Tok laki nak rojok, tok laki tak jang. Pah piyo nak rojoknya. Nah. Jadi, yang tengok di sirah taklik tu. Yelah ni ada sirah taklik. Okay? Sirah taklik ni macam mana? Jika aku tak suka duduk care dengan isteri ku, nah, aku holok pajer dia, aku tak bagi nafkah dia, aku tak duduk sekali dengan dia lebih pada 4 bulan, aku tak mengikut syarak, maka bini pergi ngadu di qadi, nah, pergi ngadu qadi syar'i, pergi ngadu di majlis dengan dua orang saksi.
Nah, dengan isbab dengan perbuatan aku saat ni, maka terjatuh satu tolak. Ha, tu dia panggil sirah taklik tu. Kalau sebab dengan sirah taklik, maka jatuh satu tolak. Tiap-tiap tok laki nak rojok kelik dengan ketiada izin suami, tiap-tiap suami nak rojok kelik dengan tiada izin isteri, dengan tak reda isteri, maka terjatuh pula satu tolak pula. Ha, jadi masalah nak rojok kelik, kalau tok laki tak minta izin kepada bini dulu, kalau baca sirah taklik, tok laki tak boleh rojok dengan tak minta izin. Kalau tok laki minta rojok kelik, bini tak jang, bini tak izin, maka jatuh tolak yang dua. Ha, bak tu nak rojok kelik, kecek dulu dengan bini dia. Dek, baik adik orang nampak malu kau ke adik orang kita anak. Setiap kata gudang 18 luda dah anak adik ni. Dah rojok kelik. Ha, best Allah nak buat kan ni. Ha, dia kena duduk situ dia kot. Eh? Ha, rojok kelik tak ni tu dah. Kalau rojok kelik dengan tak minta izin, jatuh pula satu tolak. Ha, ni dia gantung dengan sirah taklik dia kot. Assalamualaikum Ustaz. Saya tuk lekan tu ni. Sami pai mi puying un. ตอนนี้ไม่กลับเลยหลงผู้หญิงนั้นมากเหมือนโดนของกุมารน้อยบุหรี่นี่ตามคนนั้นทุกอย่างซาโยจะทำยังไงซาโยจะทำยังไงดีตามกลับก็ไม่ได้ตามกลับก็ไม่กลับเสียละซาโยดอกเต่าอยู่ก่อนนี่สุโปงก็คโนบาเกะก็จะเต่ามาโนก็จะคโนบาเกะตัวดอกSebab tu masa dia duduk dengan kita, hey, bini semua, hey. Nah, masa tok laki duduk dengan kita, wak wi tok laki kita puas hati kok. Nah, ia jadi masalah belakang ni. Kadang-kadang dengan sebab bini diri tu, bawa tok laki kelik kok Allah, nyo serabut perut, yak berumuk leh pala dia kok. Nah, yak bulu leh otak, bulu leh perut dia kok. Serabutnya bini, wih tukar gini, kaget tukar gini, dok kena serabut. Mah, gini bini sore lagi, cok, tak ada kelik-kelik. Tak ambil no. Tapi hok kak ni kata macam mana ni, saya tak tahulah kena ubat, tak kena ubat. Nak buat macam mana, kita munajat dengan Tuhan insyaAllah. Nah, kalau kita tak boleh, oh, kau pergi ngadu di ta'imih. Saya nak hantar kau ta'imih habis hari ni. Kau dia. Hantar kau ta'imih, hantar kau majlis. Tak. Tak gitu. Nah, nak buat kena, tolong kahwin lah. Mari hajat doa munajat dengan Tuhan insyaAllah. Tuhan buka hati. Kalau dia nak bini dua, video tu ta'at. Apa video tu sarah nafakah. Nah, video tu dia panggil video saat ni tu sara nafkah dan juga tunai tanggungjawab. Ah, duk situ dah. Saya tak tahu nak ukur macam mana juga pesen ni. Pesen turuk gi ni. Lepas tu kak tu pesen mana? Tak tahu juga dengan tok laki dia. Kita tak tahu, moga dia komen mari tak dengan tok laki lagi royak macam mana. Ah, kena dengar dua-dua pihak. Nah, Quran ni ในกรณีที่หนังสือกุซูฟหายเราต้องไปทำใหม่ตัวอีเมลหาไม่เจออ่ะกี่มาจะเลียบลักก็อย่าฝากฝากมาจะเลียบลักก็เรื่องนี้ก็เข้าใจง่ายแล้วทุกท่านสามีนู้ไม่ลำบากอ่าอินชาอัลลอฮ์ทำได้แล้วอุสตะอุสตะตลอก3 jatuh 3 แต่รอจอกไม่ได้เนี่ยนอนก็อยากตลอก3แม่ๆล่ะมาซาอัลลอฮ์ตลอก3ตอนนี้ตักเลยรอจอกดออย่าตอนนี้ saya อยาก2ประเด็นตัวเด้Dah, tolak 3 dia panggil ba'in kubra. Tolak 3 ni tak boleh rojok dah. Tolak 3, dia tolak 3. Aku tolak 3 tolak. Dia tolak 3, jatuh 3. Buat jatuh 3 tak boleh rojok kelik dah. Kalau nak kelik, bini kita tu lepas pada habis hidup dengan kita, dia kena pergi menikah dengan orang lain suku sakat pula. Lepas tu dia cerai dengan orang lain, dia habis hidup dengan orang lain, boleh main nikah dengan kita semula. Tu masalah ba'in kubra dia panggil. Hak saya ya sana masalah rojok tu suku. Nah, rojok saat ni tu nak ayat tu cara rojok tu dia pakai mesej tu. Kalau tolak 3 ingat dah, tolak so boleh rojok, tolak 2 boleh rojok, tolak 3 cuk beribu dia kot. Tolak 3 tak ada dah rojok. Rojok ke apa lagi tolak 3. Bab tu orang lelaki-lelaki mulut jangan ganas sangat eh. Jangan mudah mulut eh. Alhamdulillah. Ni soalan komen yang masuk belak-belak nak baca payah juga adik akak ni dah. Hak tulis pesen pasal manuk tandau ni tak tahu nak baca macam mana juga ni. Dok, mari sepong cacing kena cok ni dok. Alhamdulillah. Nah, insya-Allah adik akak yang ada nak kongsi boleh 0732145592. Kita ada lagi 10 minit masa adik akak. Ni hello lah kau ni. Sami you tarang. Sami ti tarang. Tok laki duk dalam go ya tu ni. Duk dalam tarang ni dah. Dalam tarang. Nah, sami you ni ku kau yek tang dai mai sa. Tak ada gapo. Tok laki tak boleh nafkah kita dah ke.
Tok laki tak ada boleh win nafkah kita. Nafkah zahir pun tak boleh win, nafkah batin pun tak boleh win. Tak ada arah lah, boleh lah. Nak minta, nak minta pasah pun tak ada gapo. Nah, nak minta jatuh taklik pun tak ada masalah gapo. Tak rumah tangga ni sebab itulah kita tu kalau kita pilih agama sebutin insya-Allah lah kita tak jumpa lah benda-benda macam ni dia kau insya-Allah dah. Nah, Yukin 3 bulan. Yukin 3 bulan, ya dai 4 ปี. Lew tae fai. Yukin 3 bulan, ya dai 4 ปี. Nah, ya dai 4 ปี แล้ว. แต่ฝ่ายชายไม่ยอมให้ใบหย่าเพราะเขาจะเอาค่าสินสอดคืออันนั้นอย่างนี้อย่างนี้มาสั่งแล้วรีบลันโย่ดูตีก็บุเล่เจอกับปะตาฮาวด์ด์ tapi tak boleh surat nikah lagi อย่างนี้มาสั่งแล้วเด้อโย่มาสั่งแล้วรีบลันโย่ตัวโย่ tak boleh ด้อโย่โอเค laki-laki kalau โย่ nikah dengan seorang perempuan kalau ia dok jimuk lagi bini dia, ia nikah hari ni, belanja RM1,000 kita kata. Orang lelaki-laki, ia nikah dengan perempuan, belanja RM1,000. Ia nikah hari ni, belanja RM1,000. Maka ia nikah sudah, tak ada nak tidur lagi. Ia cerah. Maka duit belanja saat ni tu, boleh setengah. Tak tidur lagi. Kalau ia nikah dengan orang perempuan, ia tak ada tidur, tak ada jimuk lagi lah. Nikah pagi tadi, tak ada siapa malam cerah dah betul. Tak ada tidur lagi ni. Tak ada jimuk lagi. Makna kata duit belanja saat ni boleh setengah tok laki. Hak dia ada setengah. Kalau RM1,000 tok laki kena boleh RM50,000 duit belanja dia. Kalau dia tak ada jimuk, kalau lah tok laki nikah dengan orang perempuan belanja RM1,000, dia sudah jimuk dah malas sekali. Bos sudah jimuk, habis duit belanja. Tak boleh make click lah. RM1,000 tem-tem boleh kat orang perempuan. Cumanya masalah tok laki kalau dia nak, dia boleh make harga. Nah, dia panggil apa? Harga kholok. Harga kholok. Gapo kholok? Kholok ni panggil tebuh tolok. Kalau mu nak surat cerai, bayar aku RM100,000. Aku buat surat cerai wei kamu selalu dah hari ni. Tu yang panggil kholok, yang panggil tebuh tolok. Makna kata bini beli cerai daripada tok laki tu sah. Pada syarat tak ada masalah. Apa? Ya bukan rib lanya dah tu, yang panggil harga surat cerai. Kalau mu nak wei kuat surat cerai, mai aku buat surat cerai kamu. Tapi bayar aku RM100,000. Ya bukan ya peradil lain-lain. Masalah kholok peradil lain. Masa Allah duit belanja, peradil lain. Jangan duduk capur satu situ dia. Tu dia dah. Tu masa Allah kholok dah. Tapi hak ni cerah tiga bulan. Cerah ni cerah so, cerah dua, cerah tiga dah tengok pula. Dia kok dah. Dah, kalau cerah sekali. Nah, cerah sekali. Dah, cerah sekali. Kalau duk habis hedah dah cerah sekali, tak ada rojok kelik. Kalau nak, kena nikah semula dia kok. Nak rojok tak boleh dah. Kalau habis dah kena nikah semula. Kalau nak klik dah. Tapi kalau tak cerah, tak cerah, duk suku-suku 4 tahun tak jatuh tolak. Tak ada cerah sikit abuk. Gi duk suku-suku, bini duk suku, laki duk suku 4 tahun lebih dah duk suku. Tak jatuh. 10 tahun, 100 tahun pun tak jatuh tolak. Kalaulah tak ada cerah. Sebab itulah duk lama mana pun jadi bini orang situ. Tu dia dah. We tahu masalah. Alhamdulillah, wani dai ความรู้ได้สาระมากมากติดตามมุสตะบรรยายตลอดเลยค่ะ Alhamdulillah baik Assalamualaikum มุสตะเราได้หย่ากันนานแล้วเราได้หย่ากันนานละแต่คนเป็นพ่อไม่เคยให้นาฟักอ้อลูกเลยไม่เคยถามข่าวคราวลูกเลยถ้าเขาเจ็บหรือป่วยคนเป็นลูกไม่ไปเยี่ยมจะผิดไม่ผิดครับตาดอยมาสะเราแก่มาสะเรานาฟากอสอันนี้วอจิอัตปอกนะให้เงาสะปะอันนกตัวเกบาลีอาพอบิลโลมอกดึงอาปอกเจริญสักนี้อาดานกปอกสักนี้วอจิขนอนซาโรอันนกให้เงาสะปะสะปะอมอลิมอบลาสะปะกาเกบาลีปอกขนอนซาโรอันนกเดียสะปะกาเกบาลีบอลปะเกบาลีดอตาดอกาปอลลูจุดในปะดอปอกแต่อิงะเด้anak saat ni tu dia ada ayah dia, dia ada mak dia. Anak saat ni tak leh. Anak kena birrul walidai. Anak saat ni kena buat baik kepada ayah dan juga buat baik kepada ibu. Nah, kerana ridallah fi ridal walidai. Redha tu hidup di atas redha dua ibu bapa. Kalau anak deraka, maka anak tu jumpa matlamat hidup yang tak bahagia. Dan masalah tu masalah mak dengan pak saat ni gerekel dengan anak. Janganlah
Nah, anak boleh pergi mari pak dia, mak dia saat ni boleh pergi mari. Tak ada masalah gapo. Hak masalah pak dengan mak tu bukan anak. Anak dengan mak biasa, anak dengan pak biasa. Nah, tong dule au cai sai abe pen yang di nah. tong dule abe, tong dule au cai sai abe pen yang di nah. นวดให้อาแบด้วยเวลาโยเหนื่อยพูดจาหวานๆต่อหน้าอาแบนะโอ้โหสดะกะมาสิตอตัวนี้นะตัวบารูมองทางก็บาฮีฮอกนี่ฮอกนบีกาตัวพบิโลตุลักกิเลจจุปงาบินิงโอ้เสน่ห์ตุลักกิน่ะฮิดดงเบลปาลิงอัปปาเดียก็ดอกนอยาโตมุจโญบาฮีโยโญดุงาบินิคุนิโอซะอารมณ์ดีบรรยายเข้าใจง่ายอัลฮัมดุลิลลาห์ดอกมุกอฟอีตัวดูจ่อจ่อสิ่งเงี้ยสุดยอดมากๆอัสลามวันนี้ความเห็นมากมายมาชาอัลลอฮ์เรียนวันนี้นะบท บทมุนากะฮ์แม่ๆล่ะกิตะดุกะเจบักมุนากะฮ์นี่เด้มาซาอัลลอฮ์รูมาตางโกบาฮากิยมุนากะฮ์นี่ชะบักนิกาห์ดะกะดะอินชาอัลลอฮ์กิตะกะเจhari ni ni kita kecek ni biasalah duk dalam hari rumah tangga lagi lah tak ada gig kot lain lagi. Nanti dekat-dekat Ramadan ni kita kecek bak puasa pula dia kat wedding dengan semasa lah. คนที่มีอาเบะนะคนที่มีอาเบะที่ดีแล้วดูแลเอาใจใส่เขาดูแลเอาใจใส่เขาดีๆนะจะได้มีความสุขตลอดไปอ่าชอบอะไรมาเซกะเซนะก็มีส่วนนี้ฮัมดุลิลลาฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเพื่อนๆอัลฮัมดุลิลลาฮ์อามีนเสียดายจังที่เข้ามาช้าวันนี้ตะโป้ตะโป้มาช้าดีกว่าไม่มาซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัยฮิวะซัลลัมซะญาติกะไม่ได้ให้นาฟากะญาติกะหรือว่ากะเองอ่ะเนี่ยกะอย่าไปโยงญาติดิโอ้ god ยอตะเซยอตะกามอกนอญาติยอยากะซายตะจะนามอลิปิยอปิยอตะดอยากะตอญาติตะปะละญาติกะไม่ให้นาฟากะภรรยาเลยตะโอเคยอนิงตุลาคิตะดอวินาฟากะกับดอบินิลาซงเพราะไม่มีงานทำเด้ไม่มีเงินมาใช้จ่ายในการเลี้ยงดูครอบครัวฮุกมนี่เป็นอย่างไรทรมากาเซนาราค่ะโอ้ดนาโกอย่างนี้นะมาสะละนาฟากอนี่วาจิอัตะตุลากีอัดอคิโจตัดอคิโจอัดอมาเกตัดอมาเกวาจิตัตุลากีคือนสาโกบินิงเดียคือนสาโกอันโนเดียคือนสาโกนาฟากอแต่พี่บินิงพูดหรอKalau abe kita jatuh hijau, abe kita tak ada boleh hijau. Covid hari ni hati jatuh hijau, kena tubik daripada hijau. Bini saat ni buka hati sikit abe. Nak buat kena abe bulan ni abe jatuh hijau. Tak ada ke tak ada gapo lah. Nafakoh saat ni tu adik maaf belakang ke abe lah. Adik tak ada kira gapo dok. Ho kalau gitu bini, kalau gitu kot Masya Allah lah. Dok, maka nafkah saat ni hak wajib datuk lelaki jadi dak wajib dulu dah. Sebab bini izin dah. Bayar dak wi pun tak apa, boleh 2 bulan 3 bulan ni bayar nafkah ni. Makan hidup ni kita pakak-pakak cari, pakak-pakak makan. Ha, dah. Kalau bini tu pehe tu lelaki ni dak pehe. Abe ada kerja tak ada kerja. Nafkah semata. Nyanyo juga tu lelaki gitu ada ekor. Jadi lemu dah tu lelaki ni. Pala ni ada kulit saja dah. Sinar pada tengah hari dia. Kau ramuk lugu hobi dah. Itu dia. Itu kena jaga baik dah. Kalau gitu kat kita izin lah. Tak apa lah. Bel kalau tak ada bulan ni tak ada masalah. Ha, bel. Nanti abis dah kerja. Abis kau kawi lah. Oh, itulah rumah tangga bahagia. Bukan kata wajib. Kau gak wajib. Sungguh kalau bini tak izin jadi hutan. Tak lagi buku nafkah tak ni. Bini kata tak ada bel. Dua hari lepas abis dah wih, ada hutang, ada hutang. Dia mati kena bayar tu hutang tu. Tapi tak dok bini macam tu dah. Duk koyak bini macam tu nu, duk kok nu nu. Nah, duk California kok nu dia. Nah, alhamdulillah, kau masya Allah. Tak ada masalah lah. Assalamualaikum, ustaz. Saya tahu lah. Nah, rasa loteri. Ah, sudah pula dah. Duk beli wakpo loteri ni. Semut wah, rau. Semut wah tu. เราไปจ่ายหนี้ธนาคารได้ไหมอุสะบาปไหมอายโยมาสะอัลลอฮ์มาสะอัลลอฮ์คโนดักเขียวมาสะอัลลอฮ์บลีตุนักแจ่มาสะอัลลอฮ์บลีโบนี่ฮารเรจูดีเยาวังเงฮารเรจกมุโล่ลากิตอนสัตย์ถามบาดุยตาดุยฮารเรจีบลีมุโล่ลากิดอกนะมาจาวะเนี่ยตุบลีตุฮารเรดอกปะคาลูบุลิฮ์ตักตังแจ่ดอกเลบิฮ์วะดฮารเรลากิละจังหวะเดียวเดียก็นะจังงี้กิตานโยฮอกขนโนตานโยบลีตัวฮาร์เรดดอจูดีเดียก็นะนะแต่งงานสินสอดให้ไม่หมดพอหย่ากันแล้วต้องจ่ายให้หมดไหมต้องจ่ายให้หมดนะสินสอดนี่ยาดิวแต่ก่อนนะตุลากีง่ะ
Kalau nak masa nak nikah orang perempuan, kalau belanja saat ni getok rata, jangan macam tu. Nah, belanja ni 120,000. Nah, getok tah mutu buruk tu stay, getok tah kereh ni 2 te dia kok. Jangan buat gitu weh. Dah, kerana belanja saat ni wajib lah. Wajib. Apabila sebut dalam akad saat ni, ada hutang dah belanja saat ni. Kalau tak bayar, ni masalah belanja kau duk molek tak apalah. Berbaloh nak cerah. Ha. Pucah halu dah. Pucah macam mana? Aku tak mahu dah belanja. Ha, tak boleh. Jadi hutang. Mati lekat hutang. Hakul Adam. Belanja ni dia aku. Ingat molek tu lelaki tu. Nah, sami mahai nafakah. Rau mai izin cabam mai. Ha, memel lah. Duk oyak dah saat ni. Dosa. Kalau kita tak izin, jadi tok laki tu berdosa. Kalau kita izin tok laki, lepas coh gitu. Syahlah kerap ustaz. Oh, terima kasih memang gitu. Fang hai di kerap pome pinong kerap. Fang hai di kerap pome pinong kerap. Mak mai. Cung ni. Nah. Maso eloh. Si comrom tu email. Tu email kon pot hua. Oh ni tu email kau memang hari ni. Tu email kata. Dengan molek weh. Hari ni masalah ni tu email sakit kepala lah. Tu email tau kau nak ukah hatta. Gi majlis. Majlis pun sakit kepala cara dia. Kena buat kena tanggungjawab dia dah ya. Masa dia. Abad tu lah. Kena adok agama. Syomang ustaz banjai. Alhamdulillah kau jangan. Terima kasih. Kam tam me you. Cai rau leh lah. คำถามเมื่ออยู่ใจเราเลยค่ะกับป้อนี่ตอบแทนเอาวะกระกะกระกะนี่ลาฮัมดุลิลลาห์โอสตะมาเวลาไหนเข้ามาโอสตะสอนแล้วคุณต้องติดตามเดี๋ยวก็เว้ยชอบปากีฮะกินนี้สอบหมดละชอบหรอจากอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับโอสตะอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ก็สบลอก็sebelum tiba ni sakit kepala juga ni masalah laki bini ni dah. Tu. Ya cincin kau ustaz. Oh tak apa, tak ada gapo kelolo je sat ni tu. Dia rasa kak je dah. Ustaz kelolo kat sat ni. Memelah kak tanya hok worih kak ni dah. Oh banyak kau main masuk ni. Telefon senyap weh. Telefon senyap ni. Tak ada dia nak tanya. Lu dapat rumah tangga ni. Hok tua-tua dengan aku tak mau tanya. Tua aku tu wah dah. Mok-mok dah dengar rumah tu dah. Aku tak mau tanya dah. Untuk jam untuk gua mati lama dah. Untuk jam aku duduk sore. Mok 85 dah. Mok-mok dah rumah. Aku tak mau tahu lah hari ni. Tak apalah. Tak mau tahu. Tak apa dia aku dah. Kita bakat-bakat kongsi sama. Kita bakat-bakat syari jalan. Ukan masalah rumah tangga dah. Kerana kita kena tak soalan jok mula lagi. Sebab gapo kita nikah? Tu. Kalau kita temu haning, kita boleh jawab dalam hidup kita. Sebab gapo kita nak nikah dengan dia? Sebab kita kasih ke dia. Sebab kita nak bina rumah tangga. Sebab kita ikut sunnah Nabi. An-nikah husunnati. Nabi kata, nah, faman lam bisunnati falaysa minni. Nabi ayatlah hadis kan? Nikah ni sunnah aku. Maka siapa ikut jejak lakah aku, maka itu daripada golongan aku. Tak. Kita ingat situ. Buat masalah. Timur masalah. Ingat. Allah. Kita nikah hari tu kak. Kita kasih. Kita sayang. Kita nak hidup rumah tangga. Ada teman hidup kak. Tu kita jaga baik lah. Nah, salah sikit banyak maaf. Gih tak ada masalah. Gapa tak. Nah, assalamualaikum ustaz. Kau bawa puan-puan wah. Tolak tiga แล้วอยู่5วันผู้ชายบอกว่าโยไปถามเพื่อนว่าตอลอกตีกอนายาตุสโซจะจะตุสาตุให้ดัดดอกตอลอกตีกอจะตุสีกอเด็กก็ตอลอกตีกอจะตุสีกอตัดดอกตอลอกตีกอจะตุสาตุพัดดูสบุกพอตีกอสบุกพอตีกออากูตอลอกมุติกอตอลอกพัดดูสบุกพอตีกอtanya hok tolak mu sebut apa tiga. Tanya gitu. Mai mana tolak tiga jatuh satu. Ni kita kecek mazhab Syafi'i dia kak. Kalau hok Wahabi tak tepi dulu. Hok tu kira sama dia. Nah, tu dia dah. Alhamdulillah. Itulah lebih kurang soalan banyak masuk dia kak. Saya pun tak ada dah masuk pun habis dah dia kak weh. Nah. Sami rau mai dai pai tamngan tae kau sang rau hai pai tamngan. เป็นแบบไหนสักสามีขี้เกียจ เป็นแบบไหนถามต่อว่าสามีขี้เกียจว่าคือเจ้านี่วจิตุลักกีนะคือเจ้านี่วจิตุลักกีสาโกนาฟกอนี่วจิตุลักกีบุคเคบินิงบินิงแต่ดูวจิสาโกนาฟกอเด็กก็เด้อบินิงดูวจิสาโกบินิงดูรู้หมดเหรอจารวานก็มาหูหมดเกิดมากิตุกินิฮะตุฮะ
tok laki belako sara hidup ni. Hari ni akhir-akhir nampaknya tok laki ni tak mau kerja, tak ada sara hidup. Bini belako hari ni tengok jual-jual dok. Dok kalau gi nak pagi-pagi tu kan. Pasal pagi tu penuh. Okey, perempuan saja. Mutu ni pakte gago mutu. Igak lelaki dua tah belako so. Tepi tu dua gago. Gago dokang tu lah. Nah, muak dengan sayur, muak dengan ulir, muak dengan hayir, muak dengan ikan. Pihak wak motor tak pen ni susung pula. Sting itu dia kok. Lesih kita. Ya, wak motor hitah gitu. Breng, hitah gitu motor. Tak pen ni bagian penuh. Tok laki duduk mana? Allah, siye orang perempuan dok. Kalau duduk gini nyanyo orang perempuan dok. Tok laki tak ada wak po. Ha. Nah, ni masalah nafkah ni banyak hari ni. Nah, kau sana nek. Kong Ustaz Ki reung sami tok ngan paraya kuon khao chai sami nia na pen kho sander ne le na seha ti di mak pen klang thang song sami paraya bai Abdullah Latif kita kong mi mari dah ha sebab tulah kalau learning covid ke covid ni tok laki jatuh kerja banyak ke jatuh kerja belako kita nah kerja borisak katuk gitu gini bawa tok laki jatuh kerja kita kena itulah. Kena izin lah tok laki be. Nah, kerana kita tok laki kita bukan orang luar, tok laki kita. Nah, be. Tak ada kok bulan ni tak ada masalah pun lah be. Nak buat kerana kita jatuh hijau. Ha tu, biar dia gitu. Barulah hidup rumah tangga tu. Nah, lepas tu kau cari hijau lah. Nah, cari hijau. Nah, abe tu ngan telok samsi pi. Nafakoh peni mai. Ha, memeh. Nah, memeh. Nafakoh ni wajib. Nah, sekadar mana bini boleh jang sekadar tu je. Hak jangnya dia tak jang. Jadi hotel dia kok. Dok. Oh, jatuh hijau 30 tahun tu pergi jatuh hijau malah hijaulah tu dek. Dok. Assalamualaikum. Ya, silakan. Hmm. Ya. Ah, ya sungguh baju tu bukan wajib tak kita orang okay, perempuan. Basuh baju bukan wajib tak kita. Patanya je mana nafkah be? Sara hidup kita hari ni duk mana? Makan dapur kita pergi cara. Ah, hak tu kata tu. Balik dah tu. Tok laki tak tanggungjawab ya panggil. Nah, tok laki. Ya. Yeah. Ya. Lepas tu pak kita pergi ayat kata email tak? Ya masalah kalau tok laki suruh tu wajib bini kena buat. Kalau tok laki suruh. Sebab saat ni kita royak dah apabila kita taat ke dia, nah Tuhan kata kita pilih-pilih syurga mana kita nak. Tapi nak tanya betul-betul wajib tak siapa dia tu. Sara hidup gapo semua tu wajib datuk lelaki belaka. Cumanya bini je kedemak ya. Hukum hakamnya bini kedemak ya. Bini tolong wakwi ya. Kerana tabiat bini je pasang tu. Tapi bini kena kerja dah luar. Saat ni berat dah tu kalau kira tu. Kita tolong kerja wi gapo kedah kat tu kat ni ya. Sungguh pun masalah saat ni tu. Kata kita wajib ta'at tu wajib ta'at mata dah. Wajib ta'at gapo. Ya kalau tok laki tak ada sara nafkah, kita wajib taat ke tok laki. Kalau dia tak sara nafkah, tapi masalah nafkah tu wajib tah dia kena witah kita. Kalau dia tak witah kita, dia tu dosa kita tak izin. Dia duduk situ. Dah. Pas goyak kata email tu tok laki tak kerja tak buat ke apa? Pas goyak atuk laki. Pas tak goyak atuk laki. Tok goyak atuk email atuk laki lekat dada. Goyak atuk email tolong nasihat atuk laki kita tak? Tak. Ya tak boleh main berat belah gitu. Nyanyo. Orang jadi isteri. Ya. Ya. Hmm.
Sebab tu lah hak ni lah. Sebab tu dia kena cari jalan tu. Cari jalan. Cari orang tengah. Nah, cari orang tengah. Ya, ya, memang kita tahu sini. Ya, sebab apa kak? Sebab dadah sebutir tu jadi gitu tu. Sebab dadah sebutir je. Ya, pucah tu. Ya, kalau tak ada jabuk pucah tu, tubik je klik jadi molek tu dah. Tu pasal je dah. Lepas tu, ya kena tengok lah. Orang jadi orang tengah tu kena timbel molek lah. Jangan timbel berat belah dah. Isok tu hair tu isok tu hair soal orang tengah tak kira tu email tu ke apa pun kalau main tak main petua tak berat main petua tak sama saat ni tu hair soal isok tapi saya royak ni hukum hakam dia duduk situ sungguh hukum hakam dia tanya bak ni pia wajibnya bukan bini tu bukan hal bini sebenarnya tapi bini saat ni dia kedemak ya tapi dengan budaya kita dengan watanakam kita jadi dalam daging darah kalau sebut boleh bini dia mau bolehnya basuh ya mari jadi pihak kot tu sebenarnya bukan hak tu kejadian dia panggil gapo dia panggil watanakam dia panggil identiti yang di pesen tu orang pihak pesen tu belakang ni sebenarnya syarat dak situ kali. Dak kira ada email tak tu email pun. Nah, we petua we gapo dak sama. Toy has a isok ingat baik. Dak gitu. Lebak tu kita bakak-bakak kecek molek lah cari jalan ukar dengan betul benar. Bak tok laki tengok tok laki sat ni dak kerja. Allah letih ni kita dak kerja. Kita dak kerja dah, tak ada sara dah rumah sangga, tak ada beli dah makan ni rumah, tak ada we dah sara bini. Lepas tu duk berat bini lagi kena basuh kena. Pak kita duk saja duk buat gapo ha ni berat ni kalau kita tengok dia akak. Letih ni kalau gajet dia akak masa habis dah dia akak. Nah. Alhamdulillah. Insya-Allah dia akak dah. Komen ni banyak sangat masuk hari ni kok mana ni? Ade pakak tanya belako ni. Tanya pak dah pakak belako ni sudah kerja lah. Nah. Nam ta tok nai le ustaz pu ying yang rao ti mi sami mai au nai kleun mai khao ta apa ni kleun mai khao khai mai ok neuai jai ya le te la sapa sini dia kok dah kalau gitu minta maaf lah dia kok dah insyaallah adik kakak nak nombor telefon tu dapat komen tu lah dapat Facebook tu ada nombor telefon saya lah nah tulis ustaz Zaki tu ada telefon di atas tu dah ada kok boleh cap naca atas tu lah ada nombor telefon saya situ insyaallah. Nah, เรื่องนาฟะกอฮ์ไม่อยากจะพูดถึงเลยเราก็ได้นาฟะกอฮ์เดือนละ300บาททั้งๆที่สามีมีเงินเดือน 8,000 ต่อเดือน 300 บุลแลเดี๋ยวก็บินี่ยังมาแกลูกอมนี่ดอก 10 กุสาริ Nah, dok gitu dah. Ha, jadi kita pun bining tengok tak lah. Kalau tok lelaki kita patut padai lah nafkah dia. Kalau we 300 kita sebulan tu, dapur dia beli, we ikan dia beli, haya daging, ulek semua dapur dia beli, we lakau tak apa tu dia kot insya-Allah. Nah, maka saya akhir dululah hari ni, masa pun sudah cukup. Nah, mudah-mudahan gapo saja sesapa hari ni, apa yang ada manfaat itu sebagai hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala lah. Lepas tu rumah tangga saat ni kita kena pakak-pakak kira caralah. Jangan menjadi masalah dalam rumah tangga. Kita hidup rumah tangga ni kuasa dia. Hak mana molek, ya molek gi, hak mana kurang molek, ya kurang molek gi, ya kuasa dia dah hidup rumah tangga ya rupa tu dah. Oleh kerana tu adik kakak yang diikuti bersama. Nah, apa saja saya sampai hari ini, kalau kasar bahasa saya minta maaf lah. Itu kesalahan saya sendiri. Hak mana hak baik. Memang itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bincang berkaitan dengan. Nah, ada terhadap isteri, ada terhadap suami. Yang kepak hari ini dah. Ingat tu dah, yang kepak hari ini. Nah, tok lelaki jangan cari pucuk untuk jadi masalah dalam rumah tangga. Jangan cari pucuk, jangan cari masalah untuk jadi balah. Bini pula kena jaga kehormatan suami, kena jaga kehormatan tok lelaki. Jangan jadi pucuk, jadi kita ni pecah belah dalam rumah tangga. Oleh kerana tu, hari ni kalau kasar bahasa salah silap saya minta maaf benar-benar lah. Hak mana baik itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ni saya akhir dengan lafaz aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin